Perubahan memang kerap terjadi. Kitanya yang harus pintar menyikapi. Ini yang saya sukai dari generasi masa kini. Meskipun virtual, optimismenya maksimal. Tetap produktif ya semuanya. Dan redakan panas dalam dengan yang ada badannya. Desember Juara. Persembahan program juara di penghujung tahun. Uang kaget spesial akhir tahun. Uang kaget double kagetnya. Ajang penghargaan bagi idola kesayangan keluarga Indonesia, Mom and Kids Awards. Festival megah bersama bintang teratas, Road to Kilau Raya. Variety show dengan berbagai game seru berhadiah jutaan rupiah. DMD Special Desember. Desember juara di MNC TV. Ekspresikan cantikmu, Viva Queen. Assalamualaikum pemirsa, Siraman Kalbu hadir dengan wajah dan tampilan baru. Akan hadir setiap minggunya dengan tema yang berbeda. Pelajari Tauhid secara mendalam. Bersama saya, Ustadz Danu. Dan saya, David Hans. Narasumber akan kembali dihadirkan secara langsung. Kita nggak boleh mengatakan sesuatu yang menyakiti hati orang tua. Insya Allah akan ada solusi dari setiap permasalahan. Siraman Kalbu di MNC TV. Ah, Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Ultra Flu reda, lega rasanya. Pertama, posisi kaki tekuk ke bawah, punggung lurus, gerakan tangan sampai di atas patahkan. Pak. Sekarang ini saya ingin meminta Yusuf dan Nino untuk bertanding sekali lagi. Terkadang kita juga harus bisa marahin diri kita sendiri supaya kita sadar kalau kita juga bisa bersalah. Kuraih bintang di MNC TV. Perubahan memang kerap terjadi. Kitanya yang harus pintar menyikapi. Ini yang saya sukai dari generasi masa kini. Meskipun virtual, optimismenya maksimal. Tetap produktif ya semuanya. Dan redakan panas dalam dengan yang ada badannya. Musibah adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa langit dan bumi. Lantas, bisakah manusia menghindar dari musibah? Gimana orang tersebut kembali ke jalan Allah adalah ketakutan tentang kematiannya. Si kecil paling suka dengan bedak Ultrasin. Tekstur bedaknya yang halus, cocok untuk si kecil. Meskipun aktif seharian, badannya terjaga tetap kering. Ultrasin segar dan lembut di kulit bayi. Perubahan memang kerap terjadi. Kitanya yang harus pintar menyikapi. Ini yang saya sukai dari generasi masa kini. Meskipun virtual, optimismenya maksimal. Tetap produktif ya semuanya. Dan redakan panas dalam dengan yang ada badannya.